Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi untuk kelas hari ini. Okay, untuk kelas hari ini adalah sambungan kepada tajuk pembangunan atau cara, iaitu saya akan masuk kepada fasa terakhir iaitu fasa dokumentasi dan kemudian saya akan lanjutkan kepada contoh-contoh dokumen seperti contohnya apa itu dokumen pustaka dan kemudian apa itu dokumen maknanya hasil dokumentasi. Seterusnya adalah bagaimana caranya kamu boleh akses Google Drive mana yang telah saya siapkan ya. Okey, baik. Alhamdulillah ya, kita akan sambung kembali kepada tajuk fasa terakhir iaitu fasa dokumentasi, yang mana sebelum ni kita dah masuk kepada fasa yang mula-mula hari itu iaitu penghuraian masalah dan kemudian masuk kepada fasa pengekodan dan kemudian fasa untuk membaiki ralat ataupun kita panggil saya tak ingat ayat panjang tapi perkataan yang paling sesuai adalah untuk melihat ralat dan membaiki ralat ya. Okey, dan kita masuk kepada yang terakhir iaitu fasa dokumentasi. Okey, saya minta maaf awal-awal sekiranya lain untuk sistem YouTube ni tidak begitu pantas ya, sebab kita pun mengikut keadaan lain semasa dekat sekolah ni. Okey, baik. Perkara yang pertama yang kita tengok dalam buku teks yang telah saya buka. Okey, adik-adik, jika tiada buku teks ataupun tidak menerima buku teks, jangan orang kata jadikan ianya alasan bahawa awak tidak perlu belajar. Maknanya awak boleh dengan menggunakan rangkaian internet yang semakin banyak, adik boleh download saja, awak boleh download menerusi internet. Ada banyak contohnya saluran D5, ya, D5 ada buku teks online. Tapi mesti menggunakan email MOE lah. Ya. Atau adik boleh type saja dalam Google Chrome search dan kemudian type lah sama ada buku teks tingkatan 3 ASK, buku teks tingkatan 3 ASK PDF pun boleh. Jadi yang saya gunakan hari ini adalah yang saya telah download ya. Jadi adik-adik tengok dekat bahagian atas ni ada PDF. Jadi lebih mudah berbanding kalau kita terus masuk talian ya. Sebab jika masuk talian, kesannya susah sikit lah ya. Okey, baik. Jika adik-adik boleh tengok. Maaf ya, sekejap. Okey, jika adik-adik boleh tengok. Okey, sekarang ni saya telah membuka paparan muka surat bagi buku ini adalah muka surat 13 ya. Kita akan membincangkan tentang fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi ini berlaku apabila adik-adik telah menyiapkan kesemua program daripada kita, maknanya daripada kita bermula sampailah nak fasa akhir. Dia mesti ada bahan bercetak untuk menyatakan bahawa tugasan adik telah pun selamat ataupun siap dijalankan. Okey. Jadi perkara yang pertama adalah, okey, perkara yang saya ingin sebut adalah kita tengok dalam jadual 1.6. Ya, jika adik boleh nampak apa yang dimaksudkan dengan dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Okey, sistem yang cuba diajar dalam ni adalah sebenarnya untuk mengajar adik-adik bagaimana mengurus laporan ya, bagaimana mengurus laporan dan bagaimana menghasilkan laporan ya. Sebab pada ketika adik menyiapkan kerja khusus nanti, awak perlu mengikut langkah-langkah yang tertentulah ya, maknanya ikut macam susunan dalam buku kan. Kalau kita tengok ada buku teks kita, ada bilangan muka surat dalam buku dalam buku latihan pun kalau kita tengok ada konten. Maknanya mengikut susunan-susunan yang maknanya kemaslah kan. Maknanya dalam lagi satu seperti kita sebut, laporan ni menunjukkan bahawa bukti bahawa adik-adik telah pun menyiapkan tugasan. Okey.
perkara pertama kita tengok definisi apa beza antara dokumentasi dalaman dengan dokumentasi luaran. Okey, dokumen yang akan dijadikan rujukan oleh pengatur cara baru dalam sesebuah organisasi. Okey, dokumen ni biasanya adalah pelaporan kalau awak bekerja pejabat ke. Awak boleh tanya ataupun adik-adik boleh tanya sendiri dengan ibu bapa atau penjaga yang mana bekerja sebagai penjawat kerajaan ataupun bekerja pejabat. Normally, tak kisahlah swasta sekalipun, normally mereka akan menghasilkan laporan. Maknanya laporan tu nanti akan dihantar kepada pihak atasan, dan jika pelaporan itu, maknanya penulisan pelaporan itu bagus, dan juga tiada dalam sebarang simpanan, maknanya laporan tu adalah laporan yang baru. Jadi adik boleh gunakan, maknanya jika adik keluar, maknanya keluar daripada institusi tersebut ataupun syarikat ataupun daripada tu, kemudian bahan adik, dokumen adik tu nanti boleh dijadikan bahan rujuk oleh orang lain. Ya, tak kisahlah sama ada oleh pengatur cara lama ataupun pengatur cara orang baru masuk kerja. Selalunya dokumen ni akan dijadikan panduan oleh orang yang baru kerja, kita panggil newbie. Okey, dokumentasi luaran pula maksud dia adalah dokumen yang akan digunakan oleh pengguna akhir bagi sesuatu atau cara, dan terbahagi kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Okey, maksud saya pengguna akhir adalah laporan, maknanya laporan ringkas sahaja yang hanya ada dua bahagian, iaitu dokumen pustaka dan dokumen pengguna, maknanya panduan oleh pengguna. Okey, baik, jika adik-adik tengok, okey, maknanya jika macam selalunya yang kita boleh nampak apabila kita membeli sesuatu CD, kan, contohlah adik beli CD game. Dalam CD game tu dia akan bagi tahu, okey, apa dia punya apa dia punya statistik dia. Macam contoh CD game tu boleh digunakan untuk main dekat dalam komputer berapa kapasiti. Kemudian dia punya pemprosesan dia apa. Maknanya dia bagi tahu one by one. Dan kemudian dekat dalam tu kalau ada lagi pula, biasanya dia akan letakkan bagaimana cara nak install, bagaimana cara nak main dan bagaimana cara sebagainya. Jadi dia akan nampak, maknanya tunjuk ajar tu ada tapi dalam bentuk bertulis. Okey, terbahagi pada dua dokumen, kepada dokumen pustaka dan panduan pengguna. Nanti kita akan tengok dalam muka surat seterusnya. Okey, tujuan dokumentasi ni dibuat, dokumentasi dalaman, membantu pengatur cara baru, kita panggil newbie lah. Maknanya orang yang baru start. Orang yang baru start ataupun orang yang baru kenal. Macam contoh saya sendiri, saya ni bukan profesional punya pengatur cara. Jadi nak tak nak saya perlu cari bahan laporan terdahulu ataupun bahan-bahan terdahulu sebelum saya buat panduan ataupun saya bercakap dengan kamu sekarang. Okey, saya buat panduan saya sendiri. Okey. Dan pada masa yang sama, pelaporan tersebut perlulah memudahkan supaya pengatur cara lama yang baru tu akan dapat ikut, kan. Macam contoh kalau lah tak faham, maknanya pengatur cara tu akan susahlah nak ikut. Terutama sekali yang melibatkan coding-coding yang mungkin agak sukar, ya. Okey, kemudian memudahkan penyelenggaraan sesuatu aplikasi atau atur cara. Yes. Macam contohnya, awak pengatur cara A. Okey, awak pengatur cara A. Lepas tu, kawan awak pengatur cara B. Awak dah selesai bahagian awak. Ataupun awak dah settle dah satu atur cara tu. Dan awak nak minta orang kedua, iaitu kawan awak B, si B ni tadi, untuk check up awak punya aplikasi ataupun atur cara tu berfungsi atau tidak. Jadi, bila berfungsi, bila dia nak pakai, dia mesti kena tahu macam mana cara nak pakai ataupun cara nak faham ataupun cara nak baiki atau cara tu, apa kehendak awak. Jadi kita kena ada dokumentasi. Itulah laporan yang dinyatakan, diberikan kepada orang kedua, ketiga atau seterusnya.
Okey. Dokumen luaran pula, pustaka memberikan maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma atau atur cara kepada pengguna akhir. Ha, yang ini biasalah ada. Okey, panduan pengguna memberikan maklumat kepada pengguna akhir tentang pemasangan dan cara pelaksanaan atur cara yang telah dibangunkan. Contohlah, kalau kita tengok dalam perisian komputer, misalnya kita nak download Windows. Dia akan bagi step by step. Sama juga dengan sebarang aplikasi yang kita nak download dalam laptop ke, dalam desktop ke, dia akan nyatakan, okay, one by one, step by step, how to install the apps. Okay? Jadi, tak ada masalah lah. Boleh kita lakukan secara one by one. Tapi selalunya untuk dokumentasi luaran lebih mudah difahami kerana mereka menggunakan menggunakan visual ataupun step by step tu dibuat secara visualistik. Okey, kita tengok contoh yang saya dalam buku teks ni. Okay, yang ini penulisan atur cara. Yang ini kita abaikan dulu. Okay. Baik. Yang ini adalah contoh dokumen pustaka. Maksud saya dokumen pustaka yang dia nyatakan tadi kan. Kalau awak tengok, dia menyatakan tentang semua aplikasi yang telah dijalankan oleh oleh semualah. Ya, kalau perasan, kalau tengok dekat dalam ni, dia dah bagi tahu keperluan untuk sistem yang boleh digunakan untuk aplikasi itu, iaitu Windows, Mac, Linux. Boleh pakai tak? Maknanya bila kita nak pastikan boleh pakai ke tak, kita kena buat eksperimentasi untuk ketiga-tiga sistem pengendali ni. Ya, tapi jarang kita jumpa Mac OS tu, kita jarang jumpa. Linux pun kita jarang jumpa. Tetapi selalunya kalau aplikasi tu kita boleh pakai kat Windows, Linux dengan Mac takkan ada masalah eh. Okey, keperluan perisian lah. Kita akan bagi tahu lah mana perisian yang kita kena pakai untuk buka perisian ni, mesti guna Python. Okey, keperluan ingatan maknanya daripada program yang kita dah buat tu, kita kena tahu berapa kadar berapa kadar bahannya. Okey, saya minta maaf sekejap eh. Okey, baik, saya minta maaf sekejap atas gangguan. Okey, tapi tak ada masalah sebab ada orang nak baiki makmal saya, maknanya aircon makmal saya, jadi tak ada masalah eh. Okey. Jadi jika dilihat dekat dalam ni, dokumen pustaka dia menyatakan apa yang ada dalam sistem. Okey, kalau nampak tadi kita dah tengok dalam fasa sebelumnya, kita kena buat suruh kod, kita kena buat carta alih, kita kena buat kod. Ya, kita kena buat kod. Jadi, ianya dipaparkan di sini. Jadi, sekiranya pengaturcara ni adalah hasil yang telah, mungkin kalau katalah dihasilkan oleh pengaturcara yang pertama. Maknanya, first orang yang mula-mula buat. Okey, tapi tiba-tiba katakanlah dia terpaksa, dia kena ada tugasan lain, dia kena beri kepada orang lain. Jadi dia kena buat satu pelaporan macam ni yang kita panggil sebagai dokumen pustaka untuk diberikan kepada orang yang kedua ni tadi. Ha, eh? Jika dia tak bagi, jadi orang tu takkan tahu apa kod yang dia guna, macam mana proses sistem tu akan berlaku. Dan kemudian macam mana pula nak baiki kod arahan tu. Jadi kalau awak tengok, dia dah bagi one by one. Jadi jika berlaku apa-apa masalah, dia boleh refer balik kepada orang tersebut. Ha, eh? Macam contohnya, saya pun tak faham nak, saya faham kalau nak jelaskan, tapi saya risau awak yang tak faham. Kerana selalunya perkara ni dia lebih more kepada cara kerja. Ya, cara kerja jika awak nak transfer kerja awak ataupun nak beri kerja awak kepada orang lain di, bila awak mendapat satu kerja baru. Macam itu eh. Okey. Itu adalah dokumen pustaka. Jadi kita masuk kepada
kepada panduan pengguna. Panduan pengguna ni adalah normal apabila melibatkan penghantaran ataupun macam kita nak share dengan orang lain, ya. Kita nak share dengan orang-orang yang lain. Okey, kalau nampak, kita boleh nampak panduan pengguna ni macam contoh kan, tak semua orang ada aplikasi ni. Contohlah, kalau awak baru beli komputer, mungkin ada banyak dan awak tiba-tiba belajar tentang grafik ataupun belajar tentang internet ataupun belajar tentang buat coding. Jadi mungkin perisian-perisian ni nak digunakan menggunakan internet mungkin tidak praktikal lah, sebab kadang-kadang kalau kata internet tak ada, awak boleh buat secara offline. Jadi bila offline, boleh buat offline, jadi lebih mudah untuk kamu praktik berbanding kamu membuat dia straight to up in internet. Ada pro and contra bila kita buat offline dan online ni. Okey. Jadi bila kita download, dia akan bagi tahu dekat mana nak download perisian ni. Kemudian tu bila masuk, dia punya perisian ni boleh sesuai dengan komputer ke ataupun sistem komputer ke. Lepas tu macam mana nak download dan kemudian macam mana nak buka dan macam mana nak install. Kan, kadang-kadang tu ada certain perisian dia simpan dalam bentuk file WinRAR. Kan, WinRAR. Contohnya macam ni, dia ada file bentuk buku tu seingat saya. Sekejap eh, saya tunjukkan macam mana contoh file WinRAR. Okay, file bentuk WinRAR, bentuk dia berbeza. Maaf, bukan kat sini. Guru tingkatan. Okay, contohlah macam ni. Saya ambil nama seorang anak murid saya. File yang masih saya simpan. Kalau adik-adik perasan, kan ni file WinRAR tu tak? Okay, kalau file WinRAR ni kita boleh masukkan semua sekali data dekat dalam. Tapi kadang-kadang bila sistem, kita akan nampak dekat bahagian dalam. Contoh macam ni. Okay. Kalau perasan, dan kalau kita install game ataupun install apa-apa jenis apps, sebenarnya dia akan letak dalam bentuk WinRAR, RAR ni. Kemudian bila kita buka file WinRAR ni, kita boleh nampak apa isi yang ada kat dalam, maknanya perisian-perisian apa. Tapi kadang-kadang kita buka sistem, dia akan download dekat bahagian bawah laman, dekat bahagian bawah bila kita download ke YouTube, ikut Google, sebenarnya dia akan download kat bawah. Kemudian bila kita tekan, dia akan terus masuk kepada sistem. Dia akan tanya sama ada kita nak install atau tidak. Okey, jadi dekat situlah nanti akan keluar yang ini. Dia akan keluar sama ada nak download atau tidak. Kemudian macam mana kita nak pasang perisian. Macam ni kan, nampak open file security warning. Maknanya dia akan screenshot benda tu step by step. Jadi orang akan dapat baca dan nampak. Baik. Okey. Kalau nampak, maknanya dia bagi tahu daripada mula-mula sistem tu di-download, kemudian keluar arahan dan kemudian terusnya kepada apa tindakan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan ataupun untuk install Python. Kalau nampak daripada sini nampak. Lepas tu sampailah kepada nak buka Python tu sendiri. Macam mana? Kan nampak? Itu maksud dia panduan pengguna. Maknanya kita memberikan panduan kepada pengguna ketiga. Kalau yang tadi, library tadi atau kita panggil sebagai pustaka, dokumen pustaka tadi, dia lebih kepada sesama pengatur cara. Maknanya pengatur cara A kepada pengatur cara B atau pengatur cara C dan seterusnya. Tetapi untuk panduan pengguna dan namanya perkataan pengguna adalah untuk orang ketiga. Maknanya orang yang tidak ada kena-mengena ataupun tak pernah menggunakan sistem. Maknanya mereka tak kisah pasal sistem pun, tapi mereka nak guna sistem tersebut.
Kan? Jadi mereka perlukan panduan pengguna. Okey, baik. Itu adalah bagi panduan pengguna. Okey, jadi kita tengok pula macam mana contoh pelaporan bagi teknik pemikiran komputasional bagi setiap fasa pembangunan atau cara. Daripada fasa mula tadi, dia hanya setakat orang kata perbincangan dan sebagainya. Tetapi bila kita masuk kepada fasa akhir iaitu pendokumentasian, dia ada dua jenis dokumentasi. Kita kena alert dengan jenis dokumentasi ni iaitu dokumentasi bercetak, ya, bercetak bertulislah. Ya, macam contoh kita tulis pakai tangan ke atau kita cetak guna komputer ke, ya, ataupun kita cetak daripada bahan-bahan cetak yang lain. Misalnya kita guna buku, kita scan dan kemudian kita masukkan data tersebut untuk kita copy ataupun kita print semula. Okey, ya, tu maksud dia. Okey, baik, kalau kita tengok yang ini agak kompleks sikit laporan yang dibuat dalam buku teks ni. Okey, contohlah, maknanya dekat sini dia tulis balik semula pelaporan tu ataupun dia tulis semula hasil kerja kita tetapi dipermudahkan dalam bentuk pelaporan ringkas. Ada certain orang, ada certain pelaporan lebih mudah dibuat menggunakan kita panggil lakaran lukisan macam ni. Tapi saya jarang jumpa pelaporan jenis macam ni. Kerana pelaporan jenis macam ni tak popular, ya. Selalunya yang kita jumpa pelaporan yang jenis memang tulisan standard pejabat, ya. Jarang saya jumpa jenis macam ni. Yang mungkin pelaporan jenis macam ni adalah untuk membantu pelajar supaya nampak lebih jelas apa yang dia buat. Okey. Baik, kita tengok masa yang fasa satu tadi dia bagi tahu teknik apa yang dia pakai. Ya, teknik apa, kemudian dia pecahkan kepada masalah besar dan masalah kecil. Maknanya settle untuk fasa satu. Dan bila masuk fasa atau cara, maknanya macam mana caranya dia buat untuk mengira luas parameter. Maknanya dia bagi tahu dekat sini persamaan untuk kedua-duanya dan perbezaan dia. Ya. Dan kemudian teknik peniskalaan, dia pun juga menulis laporan, maknanya aspek penting dalam yang perlu diketahui untuk menghasilkan atau cara yang kita nak rancang tadi. Maknanya kita bagitahu lah, maknanya peniskalaan, maknanya luas padang bola tu berapa, perimeter berapa. Okey, maknanya setiap formula tu berbeza. Dan teknik pengiktirafan adalah algoritma dalam bentuk sudokod. Maknanya kita buat algoritma dan paparkan dalam bentuk sudokod macam ni. Okey, seterusnya, kalau kita nampak-nampak, dia buat one step by step. Okey, nampak fasa tiga kan? Fasa tiga dia bagi tahu apa masalah besar dia. Kemudian apa pula bahagian-bahagian kecil yang perlu diambil berat semasa menghasilkan atau cara ataupun kita mengekod dia. Sebab kadang-kadang tu kita memang sedap je tulis sudokod, tulis carta alih, tapi kita tak perasan sebab pengekodan dan juga mereka bentuk ataupun melakar atau cara ni berbeza. Kadang-kadang tu ada waktunya kalau kita ni tak mahir lagi, kita tak akan mampu untuk buat laman web yang bagus. Macam contohnya laman web bank, laman web universiti. Kalau kita buat laman web fizikal sebenarnya dia akan makan masa paling kurang 3 tahun untuk mahir, dan seterusnya laman web kamu tak akan jadi cantik lah. Kalau kamu rajin bereksperimentasi, selalunya dia akan lebih cepat. Okey, kemudian kalau tengok ha, dia bagi tahu teknik pengecaman corak. Maknanya dalam pengekodan dia bagi tahu apa itu, yang mana pengisytiharaan, pemboleh ubah dan pemalar, dan input, kemudian proses dan output. Yang ini sebagai seorang pelajar komputer kena tahu apa itu input, proses dan output. Kalau tak tahu boleh rujuk balik semula dalam buku tahap buku darjah 4 TMK. Buku darjah 4 TMK walaupun dah tak jual di pasaran kerana subjek ini telah pun ditutup, tetapi masih ada lagi buku teks, ya. Buku teks online dia. Jadi boleh baca dan tengok. Nanti saya akan kongsi sekali, ya. Okey, teknik peniskalaan. Okey, terdiri daripada dia bagi tahu apa itu pengisytiharaan, pemboleh malar dia, input dia apa, proses dia apa dan output dia apa. Yang ini dia hanya bagi tahu tentang formula. Yang ini pula dia terus masukkan kepada
hasil pengiraan tersebut. Okey. Kemudian dia bawa kepada fasa akhir, fasa pengujian. Jadi dia bagi tahu macam mana nak uji dan macam mana untuk melakukan penyapijatan. Maksudnya penyapijatan ni maknanya macam contoh awak ada virus komputer, kita akan minta orang hantar ke kedai sama ada untuk kita install ataupun kita install security web yang baru, atau kita terpaksa minta orang tersebut menyapijatkan sistem. Maknanya kita tengok dalam sistem kita tu ada bugging tak? Ada bug tak yang tertinggal? Bug ni maksudnya macam kita kata tersekat-sekat . Bukan WhatsApp atau YouTube ni memang tersekat-sekat, tapi kita saya pun tak boleh buat apa sebab line kurang. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kalau kita nampak teknik-teknik ni dia bagi tahu one by one, nampak teknik peniskalaan, aspek penting kan? Yang mana dokumentasi dalaman, dokumen luaran dan panduan pengguna. Dia bagi one by one step. Okey, kemudian akhir sekali barulah bawa kepada teknik pengiklatan dan bagaimana untuk menghasilkan dokumen dalaman dan dokumen luaran. Okey, sekejap semua ni. Okey, baik. Itu adalah contoh-contoh bagi fasa dokumentasi. Perlu diingat, dokumentasi adalah wajib untuk mana-mana penghasilan kerja khusus mahupun awak bekerja nanti. Sebab tanpa dokumentasi, orang takkan tahu. Pertama, orang takkan tahu apa kesan program ataupun apa kesan jangka panjang yang akan berlaku apabila kita melaksanakan satu aktiviti atau program. Yang kedua, dokumentasi ni jika dikira sebagai bahan bertulis fizikal yang membolehkan orang lain untuk rujuk semula jika ada apa-apa masalah. Ya, maknanya rujukan awal pun boleh, rujukan akhir pun boleh. Ya. Okey, kemudian yang seterusnya, ia juga boleh dijadikan sebagai panduan khusus untuk menambah baik lagi sistem, kan? Macam contoh paling senang kita pakai sistem MySejahtera. Kan perasan kan? Beberapa minggu, maknanya dalam lingkungan sebulan atau sebulan sekali, sistem akan sentiasa upgraded. Betul tak kan? Dia akan minta kamu upgrade sistem supaya nanti tidak mengganggu apabila kamu nak membuat tugasan. Okey, itu adalah bagi contoh fasa pendokumentasian. Okey, saya pun dah perkenalkan apa itu dokumen pustaka dan panduan pengguna. Maka untuk tajuk yang pertama ni boleh dibilang tamat. Tetapi saya nak tunjukkan di sini, selain daripada ini, kamu juga sebagai 3KRK perlu menggunakan sistem dalam talian, iaitu Google Drive yang telah pun automatically disambung dengan awak punya file Google Classroom. Okey, kenapa saya wujudkan, saya pentingkan dalam Google Classroom? Kerana pertama, kalau guna WhatsApp, saya khuatir pertama data hilang. Ya, kadang-kadang tu kita tengok, bila kita lihat sampai sekarang pun kalau kita tengok dalam WhatsApp kamu, terlalu mampat dengan mesej orang lain, dengan mesej cikgu lain. Jadi terlalu banyak. Dan kemudian kalau katalah kamu download something dekat dalam tu, kamu malas scroll balik semula ke atas sebab terlalu banyak mesej. Jadi memudahkan saya dan kamu sendiri. Tu sebab kenapa saya lebih suka gunakan Google Drive ataupun Google Classroom. Kerana dalam Google Classroom ni semua dah ada. Kamu boleh hantar video, kamu boleh hantar dokumen, kamu boleh baiki dokumen, dan juga pada masa yang sama setelah kamu dan juga kamu boleh menghantar tugasan tanpa perlu menggunakan kertas. Kan contohlah kalau awak buat presentation, awak hantar video kan, awak hantar video video awak buat ucapan speech, awak pun hantar dalam grup
data yang akan disimpan adalah data kamu saja. Maknanya tapi dia kamu share dengan saya. Jadi kamu boleh tengoklah ya. Minta maaf. Okey. Baik, kita tengok dalam petikan yang saya sediakan. Okey. Dia ambil masa sedikit. Biasalah sebab komputer saya ni terlalu mampat dengan bahan-bahan pengajaran ya untuk kamu. Okey. Perlu diingat lagi sekali ya, kamu jangan sesekali lupa data apa tu email atau ID bagi delima iaitu MOE yang telah kamu terima ya, kerana kamu mendapat email tersebut percuma. Ya, kamu boleh akses sebab Google yang kita pakai sekarang ni adalah jenis G Suite for Education. Jadi itu sebab kenapa kita diberikan storage yang besar. Eh, yang besar untuk kegunaan pendidikan sahaja. Ya, bukan untuk kamu buat main game, untuk kamu purchase barang dan sebagainya. Eh. Okey. Lagi satu kelebihan delima ni adalah untuk email dia, kamu boleh gunakan untuk email rasmi. Misalnya, nanti kamu nak mohon sekolah teknik vokasional, kamu dah kamu pun masuk, kan? Kamu pun install masuk, kamu mohon, mesti ada email. Saya ingatkan lebih baik kamu gunakan email MOE berbanding kamu guna email peribadi, sebab kadang-kadang data yang kamu dapat tu ataupun email yang kamu dapat tu secara automatik dia akan masuk dalam spam. Betul tak? Tapi dalam MOE ni, jika email yang diterima tu adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun IPTA ataupun daripada pihak-pihak pendidikan swasta, ianya tidak akan ditapis dalam spam. Sebaliknya dia akan terus dipaparkan dalam Google. Ya, boleh faham? Okey. Dalam file awak, saya ada share. Tapi dalam file saya ni, saya akan jumpa file saya dekat My Drive. Tapi untuk awak, awak perlu cari dekat Share With Me. Okay. Okay. Kemudian, kamu akan masuk dalam file kamu, iaitu file pembentangan file ini. Kamu akan nampak, kalau untuk saya keluarlah kerja khusus ASK 2021, tapi dalam file kamu hanya akan keluar nama kamu saja, eh, nama kamu. Dekat dalam file kamu ni, kamu boleh akses Google Drive ni dekat mana-mana sahaja dengan syarat mesti ada line internet sekurang-kurangnya 3G. Ya, 3G. Okey, untuk pelaporan kerja khusus kamu nanti, saya akan minta kamu isikan sahaja data dan maklumat yang telah saya masukkan dalam file kamu. Ya. Jadi jangan kata, "Cikgu, saya nak tulis tangan." Saya tak ada masalah kalau kamu nak tulis tangan, tetapi kamu perlu copy up balik data yang ada dalam sistem ni sebab saya dah buat ikut format. Ya. Jadi kamu hanya perlu isi saja mengikut apa spesifikasi yang telah saya letakkan. Okey, contohlah kalau kita tengok pengenalan. Ya. Kalau katalah kamu nak baiki sistem, baiki menggunakan telefon. Boleh saya, boleh sangat-sangat. Awak buka saja tapi pastikan awak telah download lah dalam telefon awak ni apps Google Drive, apps apps apa? Apps sekolah kan, apps sekolah pula. Apps Google Classroom kan. Awak sebenarnya kamu juga boleh edit Google Docs, Google Google PowerPoint dan juga Google Excel hanya menggunakan telefon saja. Kan? Jadi sebenarnya dah tak ada alasan untuk awak kata, "Cikgu, saya tak boleh buat kerja bertaip dalam ni." Boleh, asalkan kamu pergilah dekat sisi di luar
komputerlah, sisi komputer, minta izin dengan dia pakai. Walaupun mungkin semaksimum, kalau macam contoh dekat kawasan kampung, soalnya semaksimum yang boleh masuk dalam satu-satu masa adalah 10 orang. Jadi tak ada masalah untuk awak masuk. Sebab takkanlah ada orang duduk dekat situ sampai 5-6 jam. Mustahil lah kan. Selainnya paling lama pun dia akan duduk dekat sisi tu 1 jam. Jadi katakanlah penuh orang untuk satu masa 10 jam. Apa salahnya jika awak tunggu di luar ataupun awak tanya dulu dengan orang pusat komputer tu, berapa lama saya boleh tunggu sebelum saya boleh masuk untuk orang seterusnya. Awak boleh terus cakap on the spot. Atau kalau tengok dekat dalam ni kan, okay, ini adalah daripada yang kita ambil yang dekat dalam Alia Iliana ni tadi. Kan nampak kan? Ni file dia. Kemudian bila kita tengok dia punya paparan download dokumen ni, dia terus keluar dalam Google Document. Kan? Google Document. Jadi bila ada dalam Google Document ni, jadi kamu boleh edit tanpa perlu kisah untuk save. Sebab dia sama saja bila dalam kita letak bahan dalam Google Drive ni dan dia terpasang, selalunya kita tak payah risau jika kita ubah ke apa ke, dia selalunya akan automatic save dalam jangka masa 5 minit. Kan 5 minit, paling lambat 5 minit. Paling cepat 3-2 minit saja kalau sistem tu pantas. Okey. Jangan masa sikit sebab saya tak tahu, I don't know why. Mungkin internet lemah tapi tak ada masalah. Okey, tadi kan awak masuk nampak www tu maksud dia adalah apa? Daripada sini. Ni kita tengok, okey, nampak sini. Oops. Okey, delete. Okey, saya tak nak buat folder baru. Saya just nak ni. Okey, nampak eh? Kalau buka titik tanda kat sini, kalau dalam telefon, titik tanda dia adalah dekat bahagian. Macam contoh dekat sini kan, katalah buka Windows tu, Windows, sorry, Google Docs tu, nanti kamu akan tengok dekat bahagian bawah dia ni. Kalau dekat dalam komputer, dia dekat sebelah kiri kan? Kiri atas. Tapi kalau kamu guna komputer, selalunya nak tambah tu, dia akan letak dekat bahagian belah kanan bawah. Akan ada butang tambah yang sama macam ni. Ni. Ni dia akan ada butang tambah, tak ada perkataan new tu. Dia hanya dalam bentuk bulat ada perkataan tambah kat tengah. Jadi kamu boleh tambah masukkan data ke, kamu nak apa tu, buka Google Docs ke, boleh ya. Telefon kamu boleh buka guna ini ya. Jadi lebih mudah untuk kamu hantar laporan, PowerPoint ya, tanpa perlu lagi bergantung harap dengan Google Word, Google PowerPoint ataupun Google Excel. Okey. Baik. Maknanya sekarang ni tugasan kamu yang pertama, okey, untuk anak-anak 3 KRK, saya mohon ya, masuk dekat dan tolong buka, pergilah. Kalau siapa yang rasa ada masalah lain komputer, pergi dekat sisi. Okey, tolong buka fail kerja khusus fail kerja khusus awak yang bertulis nama kamu saja. Ya, tak ada ya kerja khusus ASK 2021 ni, tak ada. Yang ni nama dalam fail saya. Tapi dengan kamu akan tulis Alia nama kamu penuh huruf besar, dan kemudian awak buka yang pertama. Ya, yang pertama kita ambil .objective ya, tengok boleh edit atau tidak. Pengenalan pun sama. Dan penghargaan. Penghargaan ni sebab kenapa, dekat dalam tu ada nama kamu. Kamu kena tulis nama kamu. Kamu kena tulis apa kajian kamu. Lepas tu yang ketiga, kamu kena tulis nama ibu atau bapa kamu sebab penghargaan kan. Dan juga nama rakan-rakan yang membantu kamu dalam kelas. Okey. Daripada tu saya juga minta supaya tolong buka yang lain-lain ni, tengok sendiri apa yang ada dalam borang ni. Ya, sebab awak perlu siapkan tugasan awak. Okey, faham eh? Baik. Untuk kerja khusus ini, ya, kerja khusus ini saya dah
saya tak ada masalah sangat. Kerana apa? Kerana apabila kamu katakanlah kamu akan ada masalah nanti, ya, saya dah ada sediakan tapak ASK ni dekat dalam saya punya file, dan jika berlaku apa-apa masalah, contoh tiba-tiba word kamu hilang, kalau boleh takkan hilang lah. Kalau kata hilang, saya akan copy and paste balik mengikut tapak yang telah sedia ada, Dan semasa itulah kamu akan beritahu saya untuk menggunakan perisian apa. Contoh yang saya awak nampak sekarang ni Scratch 4.0. Kemudian yang seterusnya adalah Scratch Python, Python tak ada dalam ni. Dan jika ada, sebab saya saya lebih suka menggunakan Snapit untuk snap gambar. Kenapa? Sebab bila snap gambar menggunakan Snapit ni, dia lebih detail, dia lebih jelas lah. Dan saya nak tolong baca PDF maklumat fail kerja projek tingkatan 3 PDF ni, Tolong baca yang ni, maklumat ni serta panduan kerja projek tu sendiri, supaya nanti awak akan dapat sedikit penjelasan atau penampakan bahawa hasil kerja awak tu macam mana kena disiapkan. Okey. Yang lain-lain tu saya akan buat, saya akan maklum menerusi grup, menerusi grup. Okey, saya maklumkan di sini, setiap saya kadang-kadang takkan live stream, saya mungkin akan gunakan dia sebagai ulangan, ulangan. Jadi kamu boleh tengok video ni sebenarnya berulang-ulang, untuk lebih memahami. Okey, untuk nota hari ini, tolong buka buku teks, tolong buka buku teks anda. Saya tak nak tengok dekat paparan tu sebab dia agak lambat, saya lebih suka tengok buku. Okey. Minggu lepas saya hari Isnin saya dah minta awak buat sedikit note. Okey, baik, saya minta awak tolong buat note tambahan dekat okey, untuk fasa dokumentasi, tolong tulis 221.6. Okey, kemudian yang lebih bagus lagi, tolong tulis sekali. Sebab kita tak boleh nak buat praktis amalan 1.1 ni sebab dia lebih kepada aktiviti kumpulan, Jadi payah sikit, Okey, jadi saya minta tolong buat nota dalam rajah yang saya sebut tadi, Kemudian saya minta tolong tulis ujian kendiri, ujian kendiri dalam buku latihan yang tadi, buku nota di buku latihan, muka surat 25, muka surat 25, dan kemudian disambung dengan maklumat dalam muka surat 27. Kamu perlu salin soalan, tetapi untuk soalan objektif ni kamu hanya perlu salin soalan tetapi tidak perlu salin jawapan semua, hanya tulis jawapan yang dirasakan betul. Dan mesti tulis sama ada dia A, B atau C atau D. Dia tulis sekali dengan isi dalam A, B, C tu, Kemudian daripada muka surat 27. Okey. Tolong buat sapan 10 objektif, dan untuk sektor kamu buat soalan 1 dan 2. Okey, jawapan saya akan berikan kepada kamu, pada hari pada hari Sabtu ini. Maknanya kerja awak untuk hari ini hanyalah untuk menyiapkan yang saya bagi tahu sebentar tadi, dan hasil kerja kamu tu nanti saya akan minta kamu kamu send dekat dalam assignment, assignment nanti, kamu hanya perlu tengok, tengok dekat dalam ni contoh classes. Kalau kamu pakai telefon, kamu boleh access juga dalam classes,
Okey, dalam butang kamu tu dekat dalam buku, dekat dalam kamu punya ni akan ada tiga button dekat bahagian bawah tu. Okey. Sekejap. Cikgu ke classroom. Okey, kalau awak tengok dekat dalam ni, awak akan nampak bila awak buka satu paparan kumpulan kan, kumpulan dan sebagainya. Awak akan jumpa dekat bahagian bawah sekali dekat telefon awak ni. Ya, dekat telefon awak ni. Ya, dekat telefon awak ni akan ada satu, akan ada tiga menu kat bawah. Iaitu satu stream, dua classwork, classwork pula. Classwork atau people. People ni jangan sentuhlah. Kamu hanya perlu usik classwork. Okey, kalau dalam ni sama juga, cuma bezanya dalam ni tak adalah. Kalau kamu pakai komputer, kamu boleh terus buka macam biasa, tapi kamu still akan jumpa benda yang sama. Contohnya, kamu akan jumpa stream kan kat atas tu. Yang bezanya, untuk dalam komputer, dia akan pakai di atas. Kalau dalam telefon, dia dekat bahagian bawah eh. Bahagian bawah ni. Okey. Baik. Pergi dekat classwork. Dan selepas dekat classwork, kamu akan tengok nanti kehadiran tak perlu isi dah selepas ni. Maknanya macam saya sebut, tugasan kamu ni akan saya minta sehingga pukul 12 tengah hari hari Sabtu. Maknanya awak masih ada banyak masa untuk hantar assignment. Jadi untuk yang ini, saya, kamu boleh kesa nanti dekat dalam dekat dalam classwork ni. Okey, kamu akan cari nanti ASK. Oh, maaf ni dua biru ni. Kan, okey, classwork. Okey, awak akan pergi. Ah, yang ni tingkatan dua pula. Allah, patut tingkatan tiga lah. Maaf, maaf. Okey. Dalam tiga minggu ni, pergi dekat classwork tu nanti, awak pergi cari topik ya. Topik yang pertama iaitu okey, topik yang pertama